Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrex, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, jadi hari ini gua mau kasih kalian 5 parfum yang kalau kalian sering keringetan, apalagi siang hari Indonesia, malam hari pun kadang-kadang keringetan ya. Kalau kalian tuh suka keringetan, ini 5 parfum yang jangan kalian pakai, guys. Karena gua punya pengalaman gak bagus sama parfum ini. Begitu gua keringet keluar. Oke, guys, mau tahu listnya apa? Check it out, guys. Oke, guys, ini bukan ranking ya, guys ya. Ini cuma 5 parfum yang gua mau kasih kalian tahu nih kalau di udara kalau kalian suka keringetan, bukan udara panas ya, kan? Kadang-kadang udara panas pun kalian enggak ada yang jarang keringetan. Ya. Tapi ini jangan dipakai kalau kalian keringetan karena gua rasa nih kena keringet tuh baunya jadi ada aroma enggak enak. Oke, guys, yang pertama nih, guys. Nih, guys. Nih. Insurrection Dark. Insurrection Too Dark. Oke, okay? Ini kita tahu sendiri dari warnanya, kita bisa lihat ya, ini bau cherry ya, bau cherry. Tapi gua rasa ada yang salah dengan alkohol yang dipakai di sini. Oke, okay? Baunya enak, guys, baunya enak, jangan salah, ini baunya enak ya, ada cherry pahit-pahit sedikit lah ya, tipikal-tipikal bau cherry. Cuman ini kalau kena keringat, bau pahitnya berubah. Jadi kayak bau cherry-nya tuh kayak cherry busuk. Ada aroma-aroma pahit yang nggak enak gitu loh. Kalian tahu sendiri ya, bau cherry itu mirip-mirip bau obat batuk ya. Nah, ini kayak obat batuknya udah rusak gitu loh. Nggak enak deh, baunya benar-benar ada bau-bau nggak enak ya. Dan kebetulan ini gue baru pakai kemarin, baru semalam semalam nih, karena di sini kan udah summer, udah musim panas ya. Jadi di sini tuh sampai jam 10 malam itu masih ada matahari ya, karena negara 4 musim tuh rata-rata begitu. Nah, gue pakai ini terus gue main skuter electric scooter ya kan, main electric scooter di park. Terus karena parknya pohonnya gue nggak tahu kenapa digundulin, jadi gue keringetan tuh. Terus ya kok gue langsung ngecium ada bau-bau nggak enak gitu loh. Jadi ini jangan dipakai pas musim dingin lah, musim panas, sorry, kalau keringetan ya. Nih, Insurrection 2 Dark. Oke, okay. Yang selanjutnya, guys, nih, guys, Amber and Leather dari Maison Alhambra ya. Ini gua kasih kalian informasi, ini kayaknya dia udah ganti botol ya, apa namanya, Opulent kalau nggak salah yang barunya, gua lupa. Jadi gua juga baru lihat dan harganya juga naik ya. Jadi ini kalau kalian bisa dapetin yang ini, kayaknya yang ini lebih bagus deh. Ini Amber and Leather. Oke, okay? Jadi ini juga jangan dipakai ke waktu kalian keringetan ya. Kalau kalian tahu kalian bakal keluar terus mau enjoy yang sesuatu yang hiking apa yang keringetan, ini jangan dipakai nih, guys. Ya, ini kan sesuai dengan namanya ya, Amber and Leather. Jadi kan baunya leather ya. Bau leather itu memang rata-rata memang enggak cocok kalau pakai keringetan. Kayak kulit aja, kalau kalian cuci kulit jemur kan ada bau enggak enak kan. Nah, ini juga, guys. Ya. Bau animaliknya tuh kecium banget, nggak enak banget. Jadi kalau kena kayak kalian jaket kulit atau sepatu kulit kalian cuci, terus kalian pakai ya, kalian jemur gitu ya, don jadi keras tuh ya. Nah, dia tuh ada bau-bau begitu tuh, nggak enak tuh. Baunya tuh bener-bener nggak enak, mengganggu banget ya. Jadi kalian hati-hati ya deh. Ini pakai ini pas musim dingin aja, yang udara-udara dingin malam hari. Oke, guys, ini yang selanjutnya, guys. Nih, guys, Maison Alhambra lagi. Maison Alhambra Precious Exclusive. Nah, yang ini, guys,
ini baunya sebenarnya enak. Cuma gue nggak tahu kenapa waktu itu gue pakai, terus gue kan keringetan. Gue cium bau gosong guys, bau gosong, bau kayak gosongnya tuh nggak enak, kayak bau kebakaran hutan gitu, ya. Jadi baunya tuh agak menyengat lagi, nggak enak. Gue sampai, gue tadinya pertama mikirnya bukan gue, orang sebelah gue, karena waktu itu gue ciumnya gue lagi di food court. Kira orang sebelah gue, ternyata sampai gue balik ke kantor, gue masih cium bau itu. Ternyata gue, bukan orang sebelah. Ah, sujon lagi guys. Jadi ini nih guys, kalau keringetan nih jangan dipakai nih guys. Hey guys, ini yang selanjutnya guys. Nih, Paris Corner Celestial. Oke guys, ini parfum memang udah unik lah ya, istilahnya tuh udah baunya emang unik, metalik ya, kecium banget ya, kayak bau-bau rumah sakit ya. Nah, kalian pakai ini terus keringetan, malah tambah parah baunya, kayak bau bleach, pemutih ya, bener-bener bau kayak bau rumah sakit gitu, kecium banget. Sekarang gue baru ngerti kenapa temen-temen gue, kenapa di forum bilang bau itu. Mungkin mereka pakai pas keringetan. Itu kecium banget. Dan parahnya lagi guys, dibanding yang ini, tiga ini, kalian cuma kecium di kalian sendiri. Yang ini kena keringet, silatnya nongol lagi. Dan silatnya gak enak. Jadi ya, kalian jangan pakai, nanti offense orang lain lagi ya, nggak enak guys ya kan, orang-orang bilang wih bau banget sih lu, nah nggak enak kan jadinya. Oke guys, ini guys yang terakhir guys, yang terakhir dari House of Frank Olivier. Gua kasih kalian dua, satu oud vanille, satu oud touch ya. Ini sama aja, kalian bau mau pakai ini terus keringetan, bau asem kayak ini. Oke. Jadi baunya enak pas musim dingin. Cuman ya itu kalau keringetan ya begitu. Soalnya di sini guys di Kanada itu musimnya memang agak aneh. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Meskipun musim dingin, kadang-kadang tuh matahari nongol di siang hari bikin kalian keringetan. Jadi kalau itu gue pakai bau ini. Ya. Langsung satu badan gitu. Iya yeah. Ya jangan sampai lah kalian kejadian juga. Tapi ini parfum gue sering banget pakai musim dingin. Oke guys, jadi ini 5 parfum ya yang gue gak rekomen kalau kalian orangnya suka keringetan ya. Kalau orang suka keringetan jangan pakai ini dah, nanti offense orang. Oke guys, jadi sekian aja informasi yang gue mau kasih ke kalian untuk hari ini. Thank you udah tonton channel gua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua guys. See ya in the next video guys. Ciao.